Kita dalam keadaan seperti ini, era materialis, sing duit-duit pasti menang, sing kak sing beli duit aja pengen jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati. Sekian namanya era oligarki. Dudu ketua partai, tapi sugih bisa jadi bupati, jadi gubernur. Dudu ketua partai, beli duit-duit asal ada cukong yang duitin, bisa jadi presiden. Paham betul? Orang paham, orang paham ya. Beli duit-duit, beli duit partai, tapi ada yang nyukongin dari bupati, dari gubernur, jadi presiden. Namanya ini era oligarki. Kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil yang punya duit. Masih mending jawab Pak Harto. Ya Pak Harto udah baru dulu, walaupun ya diktator, zaman tentara berkuasa, tapi tidak oligarki. Bukan yang punya uang yang berkuasa bukan. Sekarang sangat parah. Orang jadi pengen jadi bupati, pengen jadi lurah, dari lurah. Di kubu, dari lurah. Kudu duit. Pinter, jujur, fasih. Beli duit, masa jadi ya. Pinter, ganteng, gagah. Beli duit, masa jadi bupati. Masa jadi gubernur, masa jadi syaratnya apa tadi? Syaratnya duit, money is power, full power, bahkan uang ada segala-galanya dalam kekuatan sekarang ini. Insya Allah warga MC bisa kita jaga, tidak boleh warga yang sangat materialistik, egois dan menyetujui hal-hal seperti itu. Paham betul? Makanya pula tahu orang bakal maju menjadi apa-apa, beli duit. Lah kasih duit nyukong ya harus baik. Enak kayakin bayar, kayak gimana enak ya. Beda duit langsung duit nyukong ya harus lah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Berpegangan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Kita harmoniskan antara agama dan budaya. Agama dan akhlak. Islam bukan hanya akidah dan syariah. Islam yang paling penting adalah akhlaknya. Supaya bermartabat. Contoh. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apa artinya? Martabat bangsa itu apa akhlaknya? Akhlaknya bagus bermartabat, akhlaknya jelek ya jelek nama bangsa itu. Bukan agamanya. Tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Orang martabat bangsa tergantung agamanya. Agamanya beres, martabatnya bagus. Agamanya jelek, martabatnya jelek. Enggak. Akhlak, budayanya. Contoh biar paham, biar orang kaget. Orang kaget mau kayak gini nyong. Jepang, agamanya lebih jelas. Yahudi dudu, Kristen dudu, Islam ya Allah, Buddha dudu, Hindu dudu, alami Shinto, lebih jelas lah. Kita mesti jembuh. Syariatnya gak ono. Teologinya enggak jelas, hukum imannya belum jelas, bermartabat badan. Akhlaknya yang maju, tidak ada korupsi, enggak ada perampokan, penodongan, enggak ada kriminal, pemerkosaan, pembunuhan, enggak ada perang saudara, enggak ada. Akhlaknya yang maju, agama itu enggak korupsi agamanya. Swiss aman, Swedia aman. Perdana Menteri melakukan pasar, toko, belanja, bengi-bengi, sing nganter muang loro. Jadi bupati ini kayak pengawalnya, dulu anak menjanya, 10 anak menjanya, betul. Presiden Swedia, 2 orang, malam-malam jalan, aman. Paham betul? Pak sing jawab, paham betul? Jadi sampean tegar akhlaknya saya betul? Delang, coba delang. Kula karo istri kula, tahun 2011, ning Australia setengah bulan, bulan Ramadan setengah bulan, selama muter-muter ning Sydney, Brisbane, Canberra, Melbourne, wes setengah bulan. Pas hari terakhir mau pulang belanja, oleh-oleh toko-toko kecil lah, pasar, HP pulau ketinggalan dan orang kelingan, orang yang di marung dia ditinggalin, toko jenis buh, wes lah, ya wes lah,
Sayang, sayang isinya bing sayang. Maka kita murah juga, gak mentuk umane. Yes, kita harus. Gua soal turun di hotel jam sangan wididik. Ana wong ngetok pintu dibuka pegawai hotel. Kalau bocah nong ngaterakan HP sing pula ketinggalan. Acak ning Tegal. Ibadahnya bagus, ya, sholatnya bagus, akidahnya bagus, syariatnya bagus, HP-nya ketinggalan, kira-kira balik belinya. Amin? Yang diamankan, diselamatkan namanya. Namanya akhlaknya belum jauh dari martabat. Bangsa akhlaknya tergantung budayanya. Bangsa martabatnya tergantung akhlaknya. Bukan agamanya. Paham betul? Agama Jepang gak jelas lo apa itu agama Jepang. Gak jelas. Dia bermartabat, keren, bergensi, dihormati seluruh dunia. Apanya? Akhlaknya. Gak ada korupsi, gak ada perang saudara. Arab, agamanya bagus. Akhlak apa? Akidahnya bagus. Syariatnya bagus. Perang saudara, 40 tahun sudah. Yang mati sudah 1,5 juta. Dengan Rabu mati perang saudara. Jadi perang kalau Israel itu, perang kalau Batur, kalau Anca. 1,5 juta. Di Afghanistan agamanya 100% muslim, 99% Hanafi, Sunni, Ahli Sunnah, 1% Syiah, suku Nemek itu hanya 7 suku. Perang saudara 40 tahun. Presidennya Burhanuddin Rabbani dibom mati. Anak Maulid Nabi, ada acara Maulid Nabi di hotel, dibom mati kabeh wonge. Ning Mesir, akidahnya bagus, syariatnya bagus. Lagi sholat Jumat ning Rafah, kota Rafah, provinsi Aris, lagi sholat Jumat dibom. Sing bom wong Islam, sing bom dudu Yahudi, dudu Kristen. Wong Islam sing bom, sing mati 680. Mati kabeh. Ning Suria, ulama sepuh, ulama besar, sepuh namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, lagi ngaji, dudu lagi kampanye duduk. Dudu lagi ngomong politik lagi apa? Ngaji di masjid dibom mati. Akhlaknya bejat, akhlaknya buradul. Paham bukan? Pengen kayak pun Indonesia, pengen pun dengan aja ngebom kayak mulang karena bom pengen. Oleh karena itu kita harus kembali ke budaya kita. Kita pertahankan karakter jati diri kebudayaan bangsa Indonesia, bangsa yang ramah beradab. Walaupun ilmunya kita sedang-sedang, agama kita sedang-sedang, tapi akhlak kita di mana-mana terkenal baik. Karena kita apa? Kita sudah harmonis satu sama lain, menjunjung tinggi perbedaan suku beragama, perbedaan partai politik, perbedaan pilihan 01-02 selesai sudah. Sekarang tinggal ke depan, mari kita membangun masyarakat Tegal lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi. Ngoten nggih, NU harus bermartabat, NU harus berakhlak, NU harus berbudaya, pegang ilmu pengetahuan, dorong kemajuan NU di segi ekonominya dan seterusnya, kesehatan, pendidikan, pengusaha-pengusaha kecil. Insya Allah ke depan Tegal fi amnin wa aman wa barakah. Waffaqakumullah wa hulfiqakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.